menceritakan tentang hati ni Sunan Jumaah banyak. Salah satunya Allah Ta'ala menyebut wa nafsin wa ma sawaha. Setiap yang bernyawa itu, yakni manusia itu, Allah Ta'ala kurniakan kepadanya hati. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan di dalam hati tersebut Allah Ta'ala ilhamkan daripada dua sudut. Sudut yang pertama, Sunan Jemaah, Allah Ta'ala ilhamkan jalan ketakwaan. Maka pada hari ini Sunan Jemaah kita dah menyusun, nanti maghrib nak datang surau, nak dengar kuliah. Nah, itu di antara ilham yang Allah Ta'ala berikan kepada hati kita. Dalam masa yang sama, kita kena sedia maklum juga, di dalam hati ini Allah Ta'ala ilham juga berkaitan tentang fujuraha, berkaitan tentang perkara-perkara yang tidak sepatutnya kita lakukan. Maka Allah Ta'ala menyebut, kalianlah yang akan membuat pilihan sama ada nak mengambil jalan taqwa ataupun nak mengambil jalan yang tidak elok. Dan Allah Ta'ala menyebut, qad aflaha man zakkaha. Maka berjayalah orang yang sentiasa menyucikan hatinya, yakni memilih jalan taqwa kepada Allah. Justru itu pada hari ini nasihat berkaitan tentang nasihat yang ke-14. Kata pengarang kitab, qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Kata pengarang kitab, nasihat yang ke-14 yang berbunyi, man tawahhama annahu waliyan awla min Allah qallat ma'rifatuhu billah wa man tawahhama annahu aduwan a'da min nafsihi qallat ma'rifatuhu bi nafsihi. Jadi pada hari ini kita akan membincangkan tentang dua perkara. Perkara yang pertama dalam nasihat ini, kata sebahagian ulama, man tawahhama annahu waliyan awla min Allah. Siapa sampai ke hari ini Sunan Jumaah menyangka bahawasanya di atas dunia, di dalam kehidupannya, mereka itu mempunyai pertolongan yang lebih utama daripada pertolongan daripada Allah. Maka kata ulama tersebut, qallat ma'rifatuhu billah. Sebenarnya pada hari ini dia masih lagi belum mengenali siapakah Allah Subhanahu wa taala, Rabbul alamin. Maka pada hari ini Sunan Jumaah, kadang kita bermuhasabah diri kita dan hati kita, kerana perkara ini berkait rapat dengan hati kita. Ada menyangka Sunan Jumaah pada hari ini perjalanan kehidupannya dibantu oleh orang. Orang bantu sentiasa Sunan Jumaah, sehingga dia menyangkakan bahawasanya kalau tidak dapat bantuan daripada si fulan tersebut, maka kehidupan mereka akan hancur, kehidupan mereka akan binasa. Dan statement ini, kenyataan ini Sunan Jumaah, kata ulama tersebut, qallat ma'rifatuhu billah. Ini di antara bukti sebenarnya kamu kurang mengenali Allah. Kamu tidak mengenali siapa Tuhan kamu, yang pada hari ini sepatutnya kamu mengenali yang memberi pertolongan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Inna nasrallahi qarib, Allah Taala sebut. Sesungguhnya pertolongan Allah Taala itu sangat hampir kepada hamba-hambanya. Maka pada malam ini Sunan Jumaah, kita kena ubah sangkaan kita. Sangkaan yang datang daripada hati inilah. Yang Ustaz beritahu pada awal tadi, bila mana kita menyangka dan kita mengotorkan hati kita ini, maka kita tidak duduk dalam golongan yang Allah Ta'ala sebut, qad aflaha man zakkaha. Bahkan kita duduk dalam golongan wa qad khaba man dassaha. Orang yang rugi adalah orang yang hari-hari mengotorkan hatinya. Salah satu mungkin kita tak perasan, kita menyangka bahawasanya kehidupan kita ini, bantuan itu datang daripada makhluk, bukan datang hakikatnya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru itu pada hari ini Sunan Jumaah, macam mana langkahnya saya nak mengubah persepsi saya ni Ustaz. Yang datang ini, bantuan itu datang daripada Allah. Pertama Sunan Jumaah, kita kena menyangka bahawasanya kita hari ini, kita pada hari ini adalah hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila sebut sebagai hamba,
maka mesti ada seorang raja yang mengatur segala pentadbiran alam ini, iaitu Allah Azza wa Jalla. Jadi Allah Ta'ala merupakan raja bagi segala alam yang memberi kepada kita pertolongan sehingga pada hari ini sidang Jumaat ma'asyiral muslimin wal muslimat. Justru itu beberapa kisah di dalam ayat suci Al-Quran. Bila mana seseorang manusia, segelintir manusia yang Allah Ta'ala uji, mereka ini bergerak ataupun menjadi orang-orang yang berkelakuan bukan sebagai seorang hamba, bahkan dia menjadi raja bagi sekitarnya. Apa yang jadi sidang Jumaat? Hatinya dikeraskan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sehingga mereka ini duduk dalam kekufuran wal'iyadu billah. Sebab itu pada hari ini sidang Jumaat kita kena merasakan bahawa sebenarnya kita ni hari ini tidak ada apa-apa. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada kekuatan melainkan kita memohon pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang itu pada hari ini memegang sebagai dia ni ada kuasa, dia ni ada nama, dia ni ada jawatan, hati-hati sidang Jumaat. Sehingga dia menyebabkan hati ini menjadi keras, maka sidang Jumaat kadang-kadang dia melupakan bahawasanya yang datang itu, yang beri jawatan tersebut, yang beri masyhur tersebut, yang memberi segala perkara yang kamu ada pada hari ini adalah datangnya daripada Allah Azza wa Jalla. Ada orang keluar. Kau kena ingat, Mat. Kalau tak sebab aku, Mat, hari ini kau takkan duduk pada hari ini duduk dengan selesa, Mat. Ada orang cakap macam tu. Betul sidang Jumaat. Dan ada juga yang menerima bantuan. Bila orang beri bantuan kat dia, dia akan cakap, bang, kalau abang tak bantu saya pada hari ini, bang, saya tak tahulah kehidupan saya macam mana, bang. Sidang Jumaat ini di antara statement yang keluar daripada hati yang kadang-kadang kita terlupa. Sepatutnya siapa yang perlu kita agungkan? Sepatutnya siapa yang perlu kita kembalikan pujian tersebut? Boleh terima kasih dekat manusia ni memang di antara perkara sebagai adab kita. Bila orang beri bantuan pada kita, kita kena cakap terima kasih, jazakallahu khairan jazak dan sebagainya. Betul. Tapi jangan sampai masuk ke dalam lubuk hati kita bahawasanya segala bantuan itu datang daripada makhluk. Ini yang tak betul. Sebenarnya datang daripada Allah. Satu hari kita sakit, maka jiran kita kata, ustaz, kalau ustaz sakit macam ni, ustaz pergi satu klinik contohnya dekat dekat Seremban ni. Klinik ni insya-Allah ustaz, doktornya pakar, ubat-ubatnya pun okey. Pun kita pergi sidang Jumaat. Dan Allah Taala takdirkan dapat rawatan yang baik, dapat ubat yang baik, alhamdulillah sembuh. Maka sidang Jumaat, doktor tersebut pada hari ini sebagai wasilah sahaja. Allah Taala gerakkan mulut tadi. Beritahu ustaz ni nanti bahawasanya ada satu klinik, pergi jumpa tersebut. Situ ada tabib. Wasilah sahaja, kita pun pergi sidang Jumaat. Oh, Allah Ta'ala gerakkan mulut makcik ni, beritahu pada aku. Dan aku pergi jumpa doktor tersebut. Dia pun buat kerja, cek kita punya nadi, berikan ubat dan sebagainya. Wasilah sahaja. Kerana yang menggerakkan nak dapatkan penawar dengan satu botol tersebut, datangnya keizinan daripada Allah. Bila makan ubat, alhamdulillah sidang Jumaat. Yang pertama apa sidang Jumaat? Alhamdulillahillazi afani. Segala puji bagimu ya Allah yang telah menyembuhkan aku. Itu sepatutnya yang pertama. Tidak kita letakkan perkataan itu paling last. Tidak. Itu yang pertama sepatutnya, sebab kita kenal siapa yang memberikan penawar sebenarnya. Jadi ubat, doktor, sesiapa sahaja yang datang kepada kita itu adalah wasilah saja, perantaraan yang sebenarnya itu bantuan mutlak daripada Allah Azza wa Jalla. Maka sidang Jumaat tauhid kita makin bertambah. Ustaz, biasanya gaji saya ni 28 hari bulan setiap bulan. Kemudian sidang Jumaat majikan umum, bulan ni nak beri bonus lebih sikit, kita dapat keuntungan. Kesinan Jumaat, jangan terlalu happy.
Sehingga kita melupakan siapa yang hak memberikan lebih pada hari tersebut adalah Allah. Orang yang kenal Allah, dia dapat nikmat tersebut, dia tidak akan jauh daripada Allah. Bahkan amalan yang makin lama makin meningkat. Alhamdulillah, rezeki buat anak-beranak kita. Syukur kepada Allah. Adalah rezeki lebih sikit pada bulan ni, dapat allowance dan sebagainya. Maka kita gunakan rezeki tersebut bukan sebagai tanda kita menjauhkan diri pada Allah. Berparti contohnya sidang jemaah, beli pakaian yang mendedahkan aurat contohnya. Beli makanan yang kita tidak kenal pasti macam mana sumber halal dan haramnya sidang jemaah. Ambil duit ni anak, pergilah lepak mana-mana, tak balik pun tak apa. Bukan seperti itu. Bahkan kalau kita kenal Allah, Allah tak nak tambah nikmat pada kita. Kita mengajak ahli keluarga kita untuk kenal balik Allah Subhanahu Wa Taala. Itu baru betul. Maka sidang jemaah berlaku pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Bila mana berdebat dengan Namrud, Raja Namrud. Raja Namrud bertanya kepada Nabi Ibrahim, berdebat cerita tentang Islam. Maka Namrud, Raja Namrud tersebut bertanya kepada Nabi Ibrahim AS, siapakah Tuhan kamu, wahai Ibrahim? Maka Nabi Ibrahim menyebut, Tuhan aku adalah yang berkuasa menghidupkan aku dan mematikan aku. Jadi dengan berlagaknya Namrud sidang jemaah, dia menyebut, Qala ana uhyi wa umi. Oh, kalau macam tu, aku pun boleh menghidupkan orang. Aku pun boleh mematikan orang, dia kata. Sedangkan sidang jemaah, maksud mati dan hidup tu maknanya dia ada kuasa. Bunuh si fulan, maka dia menganggapkan dia yang berkuasa matikan orang tersebut. Selamatkan si fulan, maknanya dia berkuasa, dia kata dia selamat dan dia hidupkan orang tersebut. Itu bukan maksud Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim beritahu sidang jemaah yang Tuhan sebenar-benar Tuhan, pada hari ini dia boleh menghidupkan orang dan dia boleh mematikan orang tanpa perlu bantuan ataupun perantaraan orang lain. Kemudian Nabi Ibrahim bertanya, Tuhan aku, Nabi Ibrahim berkata, Tuhan aku adalah Tuhan yang boleh menerbitkan matahari dan menenggelamkan matahari. Jikalau engkau mampu, wahai Namrud, buatlah pada hari ini. Sebut tentang terbit dan tenggelam matahari. Namrud jam sidang jemaah. Dia tak boleh buat. Maka apa yang dibuat sidang jemaah? Dia memendam perasaan sehingga sidang jemaah dia mengutuskan bahawasanya Ibrahim ni kita kena berikan hukuman kepadanya. Sehingga sidang jemaah, Nabi Ibrahim ni berkata dengan satu statement dalam ayat Al-Quran sidang jemaah, Qala ata'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Kenapa korang semua ni, kata Nabi Ibrahim, sembah kepada Tuhan yang tidak boleh memberikan kemudaratan kepada kamu dan tidak boleh memberikan manfaat kepada kamu? Kerana pada waktu tersebut mereka ni sembah matahari. Ada banyak sembah matahari. Kalau matahari itu boleh berikan manfaat kepada kamu, pada hari ini kamu dapat manfaat daripada matahari, daripada api, minta maaf sudah jawab, daripada api tersebut. Ini tidak dapat sidang jemaah. Maka dihumbankan Nabi Ibrahim itu ke dalam api yang panas tersebut. Ini nak cerita pertolongan daripada Allah. Maka dalam riwayat menyatakan Nabi Ibrahim sebelum dicampak ke dalam api tersebut, di antara kalimah yang sering dibaca oleh baginda Nabi Ibrahim, Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah Ta'ala sebagai penolongku. Sebenarnya sidang jemaah nak menguatkan di dalam hati ini. Yang boleh menolong aku pada hari ini, walaupun pada saat itu aku dah tidak ada pertolongan yang lain. Aku bakal dicampak dalam api. Tak tahu kehidupan aku macam mana, dibakar dengan api yang panas. Tapi aku yakin sebenar-benar penolong aku adalah Allah. Nabi Ibrahim nak menunjukkan ini jalan untuk kita kenal Allah. Dan Allah Ta'ala nak membuktikan sidang jemaah, tidak mustahil bagi Allah. Meskipun pada secara fitrah, secara logiknya, kalau kamu dihumban ke dalam api, kamu akan merasai panas. Maka Allah Ta'ala perintahkan api tersebut. Kerana api merupakan makhluk Allah.
merupakan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Qulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Allah Taala berkata kepada api tersebut, jadilah kamu wahai api sejuk, bukan sifatnya panas, dan selamatkanlah kepada Ibrahim, sejahteralah kepada Ibrahim. Maka sidang jemaah, sebab itu kadang berlaku aksiden sidang jemaah, kereta total loss, kadang motor terbelah dua, tapi Allah Taala selamatkan si fulan tersebut, Allah Taala selamatkan keluarga tersebut. Mengikut secara logik, kereta dah rupa dah tak ada rupa, motor dah patah dua, rasa dah meninggal lah sidang jemaah. Kadang luka sedikit, kadang boleh tidak mengalami kecacatan dan sebagainya. Kerana apa? Kerana Allah Taala nak buktikan yang bantu itu datangnya daripada Allah. Kadang sidang jemaah, orang terjatuh tangga pun lagi teruk sakitnya, patah riuknya. Maka pada hari ini, kita nak buat sesuatu perkara itu, kita kena meletakkan kebergantungan kita pada Allah. Itu poin yang kedua. Nak kenal Allah, yang pertama, jadikan diri kita ini sebagai hamba, bukan raja di atas dunia. Yang kedua, sidang jemaah, sentiasa meletakkan kebergantungan kita pada Allah Azza wa Jalla. Dan Allah Ta'ala suka kepada hamba-hambanya yang Allah Ta'ala sebut, Inna Allaha yuhibbul mutawakkilin. Allah Ta'ala suka kepada hambanya yang ada sifat sentiasa bertawakal pada Allah. Macam mana Minah anak engkau ni? SPM dapat berapa? Entahlah, ada satu A je, cik. Dah macam mana lepas ni? Macam mana dia nak belajar apa semua? Dah apply dah. Boleh ke satu A nak masuk ke mana tu? InsyaAllah, kalau ada rezeki dia. Adalah cik yang risau. Dia meletakkan kebergantungan dia kepada Allah. Orang yang meletakkan kebergantungan dia kepada Allah, otaknya tidak akan sempit. Otaknya tidak akan serabut. Tapi orang yang tidak meletakkan kebergantungan dia pada Allah, hari ini dia seumpama orang yang meroyan gila. Dia tak boleh nak menerima takdir. Macam mana anak kita ni? Satu A je. Siapa nak dapat? Mana nak pergi? Rezeki dia macam mana? Ini orang yang tidak meletakkan kebergantungan kepada Allah. Maka sudah itu, sidang jemaah, perkara-perkara yang luar daripada jangkaan kita, Allah Ta'ala dah cerita dalam Quran. Cerita yang kedua, Ashabul Kahfi. Bila mana pemuda-pemuda tersebut menyatakan kepada raja ataupun pemerintah di kawasan tersebut, Allahu Rabbuna, Tuhan kami adalah Allah. Maka pemerintah tersebut mengarahkan, kejar orang ni, cari pemuda tersebut, aku nak balik, sebab dia tidak menyatakan bahawasanya agamanya sama dengan kita. Maka sidang jemaah, apa yang berlaku, Allah Ta'ala kuatkan hati pemuda tersebut. وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ. Di dalam surah Al-Kahfi, Allah Ta'ala menyebut, Allah Ta'ala kuatkan hati, walaupun dalam keadaan minoriti. Tak ramai menceritakan dan tak ramai mengatakan bahawasanya Allah Ta'ala adalah Tuhannya. Tapi Allah Ta'ala kuatkan hatinya. Terpaksa tinggalkan keluarga, terpaksa sidang jemaah bertawakal kepada Allah, lari kepada gua tersebut dalam keadaan tidak mempunyai bekalan yang begitu banyak. Mungkin dalam riwayat menyatakan bekalan tersebut hanya bertahan sekitar 3 hingga 4 hari saja. Tapi dia bertawakal, Allah Ta'ala kuatkan hati, tak patah balik. Kalau macam ni bahaya kita. Tak apalah, kita undur bilik diri, kita mengaku je lah. Contohnya nak? Tak ada. Hatinya makin kuat kepada Allah. Sebab kebergantungan dia hidup hanyalah kepada Allah. Jadi, pendekkan cerita, masuklah dalam gua tersebut. Apa yang Allah Ta'ala berikan dan selamatkan pertolongan dan berikan pertolongan kepada pemuda tersebut, Allah Ta'ala tidurkan dia selama 309 tahun. Bukan 3 hari punya tidur ni. Bukan 30 hari. 309 tahun. Umur ustaz baru 30 tahun. Dia tidur lagi lama sunan jemaah.
Jadi ulama mengkaji, kenapa Allah Ta'ala tidurkan dia selama 309 tahun? Kenapa Allah Ta'ala tak hidupkan seperti yang orang biasa? Ataupun hidup dalam gua dalam keadaan boleh makan, boleh minum, biar orang tak nampak, janganlah tidur. Maka ulama mengkaji sidang jumaat. Kerana tidur itu sebagai tanda Allah Ta'ala nak berikan pemuda tersebut ketenangan. Nah, kita kalau tidur sidang jemaah, ke pernah orang tidur sasau sidang jemaah? Tak ada lah. Kita penat pun, kita banyak problem dekat pejabat, kita dimarah oleh bos sebagainya. Kadang balik kat rumah tu, isteri kita nampak, oh, suami aku ni mesti ada problem. Muka dia ketat. Makan pun sidang jemaah tak lalu. Abang, kenapa bang? Kena marah dengan bos tadi. Oh, tak apalah bang. Abang siapkan solat pun semua. Tak apa, abang naik atas, abang tidurlah. Dan dia pun ambil keputusan. Lena kan sebentar. Dapat 10 minit sidang jemaah. Dalam 10 minit tu kadang tenang. Kadang lupa sebentar masalah tersebut. Baru 10 minit. Ini Allah Ta'ala tidurkan sebanyak 309 tahun. Allah Ta'ala nak beri betul-betul tenang dekat dia. Dalam keadaan bekalan tak banyak. Tidur 309 tahun sidang jemaah, tak perlu nak cari makanan, tak perlu nak cari minuman. Allah Ta'ala berikan dia ketenangan. Subhanallah. Ini di antara pertolongan yang luar biasa Allah Ta'ala beri kepada dia. Tapi bila mana kamu murkai pada Allah, kamu menyangka bahawasanya ada Tuhan lain daripada Allah, maka sidang jemaah Allah Ta'ala tak perlu besar pun tentera yang Allah Ta'ala berikan kepada kamu. Seperti mana kisah Raja Namrud tadi, Allah Ta'ala hantarkan tentera yang paling kecil, iaitu ba'udatan, nyamuk. Bila mana nyamuk tersebut masuk ke dalam lubang hidung Raja Namrud, kemudian sidang jemaah Raja Namrud ni rasa tak selesa, dipaksa-paksa keluar, tak keluar sidang jemaah, sehingga dia tak sedar. Dia mengambil besi dan dia hentak kepalanya sendiri supaya nyamuk tersebut keluar daripada hidung tersebut. Tapi tak boleh keluar. Ini di antara bala daripada Allah. Allah Ta'ala tak perlu hantar pun badan yang sasa. Allah Ta'ala hantar nyamuk. Sekecil-kecil makhluk daripada Allah. Subhanallah. Sebab itu dalam kehidupan kita, jangan sombong pada Allah. Mulut kena jaga, hati kena kawal, anggota kena banyak bakti pada jalannya, selalu tunduk kepada perintahnya. Ini yang kita nak. Kita tak nak jadi seperti mana Raja Namrud, sehingga dia menyatakan bahawa ni dia ada kuasa, dia ada nama, dia ada tentera, dan dia kata dialah segalanya. Subhanallah. Yang ketiga, sentiasa memperbanyakkan doa kepada Allah. Kerana doa ni sidang jemaah satu amalan yang tidak terkait dengan waktu. Betul tak? Kalau solat ni terkait dengan waktu. Betul tak? Dan solat ni perlu syarat-syaratnya. Tuan-tuan kena ambil wuduk. Yang perempuan kena pakai telekung. Yang lelaki kena tutup aurat. Solat kena baca suratul Fatihah. Kalau tidak, tidak sah. Tapi doa ni sedang jemaah satu amalan yang kita secara darat dengan Allah, yang tidak perlu kait raut waktu. Tapi kenapa kadang-kadang doa ni yang paling malas kita buat? Yang paling berat. Ada satu ketika sedang jemaah, ustaz pimpin solat. Doa malam tu panjanglah sedikit. Tapi tak adalah panjang sangat. Macam orang-orang Arab, kalau kita pergi ke Masjidil Haram ke Masjidil Nabawi, dia doa panjang. Doa kunut, kunut nazilah dia panjang. Dia yang kata sampai 30 minit dan sebagainya. Ustaz tak adalah sampai macam tu. Rasanya dia sekitar 10 minit macam tu lah. Dapat WhatsApp sedang jemaah. Imam, kenapa imam baca doa panjang sangat? Dia kata, kenapa bang, salah ke saya baca doa panjang sedikit? Dia kata, imam, kami yang belakang ni pun bukan faham apa yang imam baca.
Jadi Imam Panja baca pun biar yang doa yang pendek-pendek sudahlah, dia kata. Kami pun banyak urusan di luar yang perlu kami selesaikan. Subhanallah. Maka hari ini sidang jemaah, sebab itu kadang hati kita ni senang dimainkan oleh hasutan, senang dimainkan oleh terkait-kait dengan perkara-perkara yang tak baik. Hati kita ni sidang jemaah senang tertarik dengan godaan dunia, hawa nafsu. Sebab hati ni tidak ada pelindung, iaitu doa kita pada Allah. Isteri baginda Nabi, iaitu Siti Aisyah, bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kenapa setiap kali solat kamu tidak pernah meninggalkan satu doa ini?" Si Nabi menyaksikan bahawa Nabi tak pernah tinggal doa tersebut. Doa apa si Nabi? Allahumma ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Kalau baca seorang bunyinya thabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Tapi kalau baca ramai-ramai, thabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Jadi Siti Aisyah bertanya, kenapa ya Rasulullah kau tak pernah tinggal doa tersebut? Hatta Nabi, orang yang Allah Ta'ala pelihara keimanannya, Nabi berdoa, "Ya Allah, Tuhan yang membolak-balikkan hatiku, tetapkanlah hatiku dalam keimanan dan agamamu, wahai Allah." Sebab kita, Nabi tahu sidang jemaah, kalau kita kurang berdoa kepada Allah, hati ini akan jauh daripada mengingati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu dalam ayat yang lain, Allah Ta'ala menyebut juga, dalam berdoa ni berjaga-jaga. Kerana ada orang berdoa hanya bila mana ditimpa musibah. Tengah COVID hari-hari doa. Bila nak selesai COVID ni? Suami dah tak kerja, duit makin susut, anak dah tak boleh pergi belajar macam biasa, masjid dah tak boleh nak pergi ramai-ramai. Doa hari-hari. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Dalam TV ada, dalam radio ada, mana-mana ada. Tapi bila hari ni Allah Ta'ala tarik sikit demi sedikit wabak tersebut, doa tolak bala tersebut sidang jemaah kadang kita lupa. Solat taubat tiap-tiap malam pun kadang dah mula jadi kurang, sehingga kita melupakan Allah. Dan Allah Ta'ala menyebut kisah ini dalam Quran. Wa idza masanna sadurrun da'a rabbahu muniban ilai. Apabila kami kenakan kepadanya musibah, maka mereka itu berdoa sungguh-sungguh kepada kami. Thumma idza qawwalna ni'matan min nasiya ma kana yad'u ilaihi min qabl. Tapi bila mana kami berikan nikmat kepadanya, musibah dah hilang, berikan nikmat. Sedih dah hilang, gembira hari-hari. Apa yang berlaku? Nasiya ma kana yad'una min qabl. Mereka akan lupa untuk berdoa kepada Allah seperti mana sebelum ni. Bukan setakat lupa. Allah Ta'ala sebut, wa ja'ala lillahi andadan liyudilla an sabili. Ada orang dia lupa nak berdoa, dalam masa yang sama dia jadi musuh kepada Allah, sehingga dia menjadi musuh kepada Allah. Musuh kepada Allah ni kata ulama sidang jemaah, dia tidak mematuhi perintah Allah, itu pun dikategorikan sebagai musuh pada Allah. Hati-hati. Orang yang meninggalkan solat, orang yang tidak menutup aurat, orang yang mengabaikan mak ayahnya, ini semua perintah dalam Quran sidang jemaah. Orang yang tak beri anak-anak yatim makan, orang yang tidak menunaikan zakat dan sebagainya. Kata ulama, itu pun dikategorikan sebagai musuh Allah. Sebab apa? Sebelum ini para nabi berusaha dengan sebaik-baiknya, dengan sepenat-penatnya nak ceritakan tentang syariat Islam. Tapi hari ini kamu ambil syariat tersebut dan kamu lepaskan begitu sahaja. Kamu dianggap sebagai musuh Allah.
Maka hari ini peluang yang Allah Ta'ala beri banyak. Sebab hati kita ni sidang Jumaat makin jauh dengan Allah. Ya? Maka hari ini kita kena tengok betul-betul. Yang Ustaz ingat petikan yang terakhir daripada almarhum Dr. Sobri Awang, penceramah yang meninggal di Shah Alam kuliah subuh tu. Dia merupakan pensyarah di Yusin. Jadi dia mengupaskan cerita tentang hari kiamat. Dan dia cerita sidang jemaah, dia kata apa? Dunia kita ni dah semakin tenat. Usia dunia kita pun dah semakin lanjut, dah tua lah. Satu hari nanti dia akan sampai pada satu zaman, hancurlah dunia ni. Dan almarhum berkata sidang jemaah, ketahuilah, perjalanan kita selepas ni nak bertemu dengan Allah, satu perjalanan yang jauh. Bukan terus meninggal hari ini, terus esok dihisap. Tidak. Perjalanan jauh lagi. Dan Ustaz teringat juga satu pesanan Nabi SAW beritahu kepada sahabatnya, iaitu Abu Dzar. Ya Abu Dzarin, wa khuzi zadaka milan fa inna safara ba'id. Kata baginda Nabi, wahai Abu Dzar, iaitu sahabat Nabi, kalau kamu hidup di atas dunia ni, ambillah bekalan dengan banyak semampu yang boleh kamu buat. Bekalan ni maknanya apa, sunnah jemaah? Amal ibadah, amal soleh. Buatlah. Kata Nabi, kalau boleh semampu banyak, banyak betul-betul, puluh betul-betul. Kerana apa? Nabi sebut dalam petikan tersebut, fa inna safara ba'id. Kerana perjalanan lepas pada ni nak bertemu dengan Allah, satu perjalanan yang sangat jauh. Selari dengan apa yang disebut oleh almarhum Dr. Sobri Awang. Lepas ni perjalanan kita jauh lagi, tuan-tuan. Maka sidang Jumaat kalau kita hayati, macam mana perjalanan kita lepas pada ni? Sedangkan pada hari ni sidang Jumaat kita main-main dalam agama. Ibadah kita main-main. Syariat kita main-main. Doa kita main-main. Solat kita main-main. Taubat pun kita main-main. Jadi macam mana? Maka Ustaz tutup pada malam ini sidang jemaah, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menyatakan, orang yang main-main di atas dunia, man daqala fi qabri, dan dimasuk dalam kubur, bila zadin, dan dia tidak bawa amal ibadahnya, hanya dia akan bawa keseronokan dia di atas dunia, dan keseronokan itu bukan dipandang oleh Allah. Allah Ta'ala tak pandang. Keseronokan kita ni apa sidang jemaah di atas dunia? Seronok ada duit banyak. Betul? Seronok ada harta banyak. Seronok mengejar kemasyhuran. Seronok berlumba-lumba dengan kekayaan. Itu kita seronok. Dan Allah Ta'ala menyebut sinan jemaah, yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari tersebut Allah Ta'ala tak pandang. Harta yang kamu megahkan, anak keturunan kamu yang kamu banggakan, yang Allah Ta'ala nak lihat, illa man atallaha biqalbin salim. Allah Ta'ala cari hambanya yang mana di atas dunia hatinya baik. Nampak orang susah bantu, nampak orang ditindas bantu, bila orang buat jahat dekat dia, dia banyakkan sabar. Dia buat ibadah ni bukan kerana orang, tapi kerana Allah. Dia jadikan hatinya sebagai hati yang ikhlas kepada Allah. Dia jadikan hatinya sebagai hati yang kalau boleh nak khusyuk beribadah kepadanya. Maka sidang jemaah, banyakkanlah ibadah kita. Kerana kata Sayyidina Abu Bakar yang terakhir, kalau kamu masuk dalam kubur, kamu tak bawa amal ibadah, faka'annama rakibal bahra bila safinati. Seumpama kamu mengharungi lautan, tapi kamu tidak berlayar dengan perahu ataupun kapal. Kita akan lemas. Itulah di antara gambaran kata Sayyidina Abu Bakar, orang yang masuk dalam kubur tanpa amalan. Maka hari ini ruangan yang Allah Ta'ala ada puluh betul-betul. Kalau hari ini kita dapat satu ilmu, okey, aku kena banyakkan taubat, aku kena ubah persepsi, aku tak boleh anggap pertolongan orang tu adalah segala-galanya, aku kena rapat dengan Allah, aku jangan main-main dengan agama, maka lakukanlah semampu mungkin. Kerana peluang yang kita ada ini, esok kita tak dapat, apa, belum lagi kita akan dapat.
Maka mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati pertemuan kita pada hari ini. Kita tangguh dengan sedikit bacaan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna min ahlil khair wa ja'alna min ahlil barakah wa ja'alna min ahlil maghfirah wa ja'alna min ahlil ibadah wa ja'alna min ahlil jannatul firdausil a'la bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah perjalanan kehidupan kami pada hari ini, ya Allah. Berkatilah dan bantulah perjalanan kami selepas ini, ya Allah. Permudahkanlah segala urusan kami, ya Allah. Angkatkanlah segala dosa dan kesilapan kami, ya Allah. Ampunkanlah segala dosa dan kesilapan kami, ya Allah. Makbulkanlah, terimalah segala amal ibadah dan doa kami sebelum ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, andai hati kami ini merupakan hati yang kotor, maka Engkau bersihkanlah hati kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tetapkanlah keimanan di dalam hati kami untuk sentiasa mengingati-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, andai kami lalai dan leka, maka Engkau tegurlah dengan beberapa perkara yang boleh kami kembali kepada-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, hadirkanlah kami golongan yang Engkau redai, ya Allah. Jauhkanlah kami daripada golongan yang Engkau murkai, ya Allah. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil 'alamin. Taqabbalallahu minkum.